menolak diadakannya pertandingan game online di dalam kampus. Puluhan mahasiswa di Konawe, Sulawesi Selatan, Tenggara, nekat merusak rumah yang dijadikan sekretariat game online. Selain merusak rumah, para mahasiswa ini juga menganiaya seorang panitia game online hingga mengalami luka. Inilah aksi anarkis yang dilakukan sejumlah mahasiswa IAIN Kendari di Desa Kota Bangun, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada 16 Desember 2019 lalu. Para mahasiswa ini menolak diselenggarakannya turnamen game online di dalam kampus. Selain merusak rumah yang dijadikan sekretariat perlombaan game online, seorang panitia juga terluka akibat dianiaya pelaku. Buntut dari penyerangan ini, seorang mahasiswa berinisial SW diringkus aparat Polsek Ranomoto di rumahnya di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kendari. Sementara itu, polisi masih memburu 7 tersangka yang melarikan diri usai kejadian. Motif daripada para pelaku ini tidak menyetujui diadakannya lomba game online atau Free Fire yang dilaksanakan oleh Forum Kajian Mahasiswa Islam. SW dijerat pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Rahmat Buhari, iNews melaporkan.